إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد منار الإخوة، رحمني ورحمني. Kita untuk membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan berpindah ke bab baru yang sebelumnya bergurau bab nomor 134. Bab sebelumnya nomor 133 judulnya adalah bab tentang bergurau. Bab tentang bergurau, terus bab baru bab tentang bergurau dengan anak kecil. Kenapa kok disendirikan pembahasan tentang bergurau dengan anak itu juga sudah termasuk dalam bergurau yang mestinya sudah include di dalam bab sebelumnya. Kenapa dibikin bab baru oleh Imam Bukhari? Wallahu a'lam bissawab. Bisa jadi Imam Bukhari rahimahullah itu ingin menekankan betapa pentingnya bergurau, bercanda dengan anak kecil, sehingga perlu untuk ditonjolkan dalam bab khusus ya. Kenapa demikian? Karena memang masa kecil itu adalah masa untuk bermain. Masa kecil adalah masa untuk bergurau. Masa kecil adalah masa untuk bercanda. Memang itu umurnya. Itu yang pertama. Jadi menyesuaikan dengan masa anak-anak itu. Memang masanya bercanda, masanya bermain, ya kita perlu untuk bergurau dengan anak-anak kecil. Sebab yang lain mungkin adalah karena anak kecil itu lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Rentan apanya? Rentan fisiknya atau psikisnya? Mana yang rentan? Fisiknya atau psikisnya? Dua-duanya, betul. Makanya kan anak kecil secara fisik itu dikit-dikit sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit. Jadi daya tahan tubuhnya belum sekuat orang dewasa. Secara fisik dia rentan. Yang kedua, secara psikis dia juga rentan. Anak kecil dicemberuti bisa nangis. Padahal cuma diapain? Cemberuti. Jenengan kalau dicemberuti nangis enggak? Wah, bocah cilik. Ya enggak. Kenapa? Karena enggak terlalu rentan seperti anak kecil. Sehingga anak kecil itu untuk menghindari kerentanan tadi, kita perlu bercanda, kita perlu bergurau. Karena rentannya psikis dari anak kecil. Di dalam bab ini, Imam Bukhari membawakan dua hadis. Hadis nomor 269 dan hadis nomor 270. Kalau saya perhatikan muatannya, maka hadis yang nomor 269, hadis yang pertama dari bab ini adalah contoh bercanda dengan kata-kata. Sedangkan hadis yang kedua selanjutnya adalah contoh bercanda dengan perbuatan. Jadi dengan anak kecil itu, ya enggak cuma dengan anak kecil, juga dengan orang dewasa, bercanda itu bisa dengan kata-kata, ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Mari kita baca yang pertama, hadis nomor 269. Anas bin Malik bercerita, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaur dengan kami. Kami itu siapa? Hah? Para sahabat. Jadi salah satu ciri khasnya Rasulullah SAW adalah membaur dengan para sahabatnya. Sehingga beliau itu
mirip penampilannya kayak para sahabat. Bajunya mirip dengan mereka, makanannya mirip dengan mereka, duduknya mirip dengan mereka, kendaraannya mirip dengan mereka, rumahnya mirip dengan mereka, membaur. Makanya orang asing itu siapa? Yang enggak pernah ketemu Rasul SAW. Yang enggak pernah ketemu sama Rasul. Orang-orang yang tinggal di padang pasir, orang badui yang enggak pernah ketemu sama Rasul SAW. Itu kalau datang ke Madinah, dia enggak bisa langsung tahu mana Rasulullah SAW. Beliau akan bertanya, yang mana Muhammad SAW itu yang mana? Kenapa mereka bertanya? Karena Rasul SAW apa tadi? Membaur. Ya. Tidak terlihat beda, misalnya pakaiannya harus yang kayak gini, enggak. Ya. Makanannya harus kayak gini, interaksinya harus kayak gini. Nabi SAW itu la yukhalituna. Beliau itu membaur dengan kami. Dan ini yang membuat para sahabat itu merasa akrab, merasa nyaman untuk berinteraksi dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking membaurnya beliau dengan para sahabatnya, sebagaimana yang kita baca di dalam hadis sebelum-sebelumnya, sampai para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, kok engkau bercanda dengan kami? Itu salah satu potret membaurnya Nabi SAW. Jadi kewibawaan seseorang itu bukan dibangun dengan keseraman, bukan dibangun dengan muka yang sangar, ya, bukan dibangun dengan mengisolasi diri dari orang lain, dari masyarakatnya, bukan. Saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW wibawa nggak? Wibawa nggak? Sangat berwibawa. Padahal beliau membaur dengan para sahabat. Ya, kewibawaan itu bukan urusan orang itu sangar, ya, nggak mau salam, nggak mau senyum, nggak mau bercanda, bukan seperti itu kewibawaan. Maka kata Anas bin Malik, karena Nabi SAW la yukhalituna. Rasulullah SAW benar-benar berinteraksi dengan kami, membaur dengan kami. Hatta yaqula li akhin li saghirin. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu saking membaurnya dengan kami, beliau juga membaur dengan anak kecil. Jadi jangan gengsi ketika bermain dengan anak kecil. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia saja akrab dengan anak kecil. Jadi jangan bangga kalau ditakuti sama anak kecil. Rasulullah SAW monggo. Anak-anak kecil itu pada senang duduk-duduk sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau akrab. Ya. Sehingga anak-anak kecil itu nyaman duduk bersama beliau. Salah satu anak kecil yang diakrabi sama Rasulullah SAW biasa dijuluki Abu Umair. Siapa? Abu Umair. Bapaknya Umar. Loh, masih kecil kok sudah punya? Kok sudah punya anak? Ya, ini cuma julukan saja. Jadi masih kecil pun enggak apa-apa, punya julukan enggak apa-apa. Ya, Bilal misalnya, julukannya apa nak? Abu siapa nak? Ya, misalnya dia pengen nanti kalau punya anak pengen namanya siapa lah? Hah? Robah, ya, 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 Abu Robah misalnya, boleh enggak? Boleh, walaupun belum punya anak, jangan kan punya anak bojo beurung. Ya, salah satu yang dicandai sama Nabi SAW Abu Umair, Abu Umair. Ya. Kalau di sini Abu Umair siapa? Pak Darsun. Mana Pak Darsun? Ya, atau Abu Uwais. Ya, Abu Umair.
Nah, Abu Umair itu adalah saudaranya Anas. Saudaranya siapa? Anas. Makanya Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini karena terkait dengan kejadian yang dialami oleh saudaranya. Siapa tadi? Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kemana si Nughair? Nughair itu adalah nama burung. Nama burung kecil, kayak pipit. Kayak burung pipit, paruhnya warnanya merah. Jadi si Abu Umair ini punya hewan peliharaan. Hewan peliharaannya adalah burung. Jadi si Abu Umair ini mainan burung gitu. Mana-mana mainan sampai dibawa kemana gitu. Suatu hari Nabi SAW melihat kok enggak ada burung itu, enggak ada. Ya. Maka Nabi SAW pun mencandai, menghiburnya. Nabi SAW tahu si Nughair alias burungnya itu baru saja mati. Ya. Mati. Dan si anak kecil ini dalam keadaan berkabung. Ya. Sedang berduka cita karena apa? Karena burungnya mati. Maka sama Rasulullah SAW dicandai, ya Abu Umair, wahai Abu Umair, mana burung kecilmu? Lagi apa burung kecilmu? Maksudnya ya sabar. Ya. Begitulah Rasulullah SAW. Ketika melihat ada seseorang itu kelihatan sedih, kelihatan murung, maka didekati oleh beliau, dicandai oleh beliau, sampai anak kecil itu bisa tertawa kembali. Bisa tersenyum kembali. Itulah karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa bercanda dengan anak kecil itu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Bukan hanya kepada anak kecil, termasuk juga kepada orang dewasa. Itu adalah sunnah Rasul SAW. Yang penting sesuai dengan aturan. Dan itu adalah salah satu cara membangun keakraban dengan anak kecil. Antara bapak dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya. Jadi yang sudah punya anak, kalau merasa anak itu kok kurang dekat dengan jenengan, maka bikin anak dekat dengan bercanda. Karena ketika anak diajak bercanda oleh bapaknya, oleh ibunya, maka anak itu akan terasa nyaman berinteraksi dengan orang tuanya. Kalau sudah nyaman, ada kedekatan. Kalau sudah ada kedekatan, maka mudah untuk dinasehati, diberi masukan. Jadi kita itu punya misi, kita itu punya tujuan. Membangun kedekatan itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kita memberikan nasihat, memberikan masukan, didengar sama anak kita. Bagaimana supaya dekat? Bercanda. Makanya bercanda itu sunnah Nabi SAW. Pahami itu. Jadi bukan hanya sekedar bercanda saja, tapi ada misi di balik bercanda itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.